dalam tubuh tiap manusia berpotensi untuk menghasilkan elektron-elektron yang dapat dirubah menjadi sebuah energi. Sehingga tiap manusia berpotensi untuk menjadi superhero bagi dirinya sendiri. Bintang tamu saya kali ini adalah aktris muda yang baru saja menjadi superhero di dalam sebuah film berjudul Garuda Superhero. Dia adalah Alexa Chee. Sepertinya saya tak pantas menyandang predikat Pangeran Dermaku, tapi saya punya pilihan lain dalam hidup saya. Let's finish Garuda. Hi Alexa. Hi. Thank you for waiting. May I join you? Sure. Of course. Boleh ngobrol-ngobrol tentang your latest movie sebagai superhero sih. Yes. Boleh ceritain sedikit? Kemarin terakhir itu syuting film judulnya Garuda. Terus Alexa di situ perannya jadi mutan. So I was the evil one. Jadi antagonis perannya di situ. And I had so many fighting scenes. So yeah. Quite an experience for me. Let's talk about the superhero movie and your role as a mutant. Yes. Kan? Have you ever wondered if such thing exists? Us normal people di luar film having such a superhero ability? Yes, some people have the abilities, I think. Such some as? People, like, you know, gifted people, I think, yeah. Karena pada dasarnya, in certain degree, di level tertentu, tiap manusia, even you and me, kita memiliki kemampuan superhero kita sendiri-sendiri. Okay. Ada yang nggak biasa, ada yang biasa. Let's say intuition. Ya kan? Saya mau cerita mengenai Nikola Tesla. Have you heard about Nikola Tesla? I did a bit. A bit? Saya ambil fotonya ya. Di usia 24 berhasil menemukan ciptaan yang pertama, yaitu sebuah konduktor. Kemudian dia pindah ke New York untuk menjadi bagian dari staff dari Thomas Alva Edison. Tesla memiliki idea bahwa bumi kita dapat bersifat sebagai konduktor electricity. Jadi Tesla memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan wireless free energy untuk semua orang. For everyone. For everyone. Communication, electricity. Bayangin kalau kita nancepin lampu di lantai, di tanah, lampunya nyala, free electricity. Based on Tesla experiment, I'm going to conduct an experiment with you yang akan kelihatan seperti superhero. Okay. Real life superhero, not without any CGI or blue screen tentunya. Okay. Which is not sekarang. Which is not. Did you know tubuh manusia, a healthy adult yang sehat saat berolahraga dapat menghasilkan sampai 400 volt of energy. Wow. Normal adult, healthy adult, satu orang bisa menghasilkan 150 volt. 150. Kalau berdua jadi 300. 300. Now based on that experiment, I'm going to try something. Tapi saya butuh Alexa untuk berdiri. What? Do you mind? Okay. Tapi where? Di depan sini. Pertama saya akan gulung ke meja, lengan ke meja saya. This to dispel that I don't have anything. Jadi saya perlu Alexa untuk berkonsentrasi. Saya ingin Alexa untuk berpikir antara 10 sampai 30. Yeah. Oke. Ciptain sebuah angka. Dan itu nanti akan menjadi satuan second atau detik. For example, kalau saya mikir 10, berarti di detik ke 10. Oke. Okay. Okay, and so on. Sudah ada angka di pikirannya? Udah. Udah ya. Dan saya butuh ini. Wow. Yes. What is this for? Tahu ini namanya apa? Neon lampu. Iya, lampunya. Pilih satu, pilih mana?
Any. It's the same thing. Yeah, so. I know. Gak ada bedanya sih, cuma ya. Yang itu ya. Iya. Yeah. Boleh tukar gak? Boleh. Sure. It's a free choice. Oke. Okay. Tadinya aku udah mikir, disuruh megang neon nih, pasti nyala. Udah kepikiran. Pasti ntar ujung-ujungnya nyala, tapi gimana caranya? Oke, okay, you choose that one ya. Yes. Oke, okay. Pikirin angka antara 10 sampai 30, sudah? Sudah, disuruh pikirin satu angka, sebuah angka dari 10 sampai 30. Dan aku pilih angka 28. Fokus on the number, yeah. Jadikan itu sebagai satuan second atau detik. Oke. Okay. Okay. Karena saya copot jam tangan saya dan you don't wear watch, I bring my expensive pocket watch. Oke. Hold this. Oke. Okay. Ini kan detiknya jalan. Saat saya bilang mulai, hitung bersuara. 1, 2, 3. Oke. Okay. Mulai. Oke. Okay. Do I say the number? Pikirin aja numbernya. Oke. Okay. Mulai, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mendekati 7, angkanya, 8, fokus your mind. 9, 10, 11. Fokus your energy 12, on the ball. 13, 14. Terus disuruh di satu tangan pegang jam. Setiap detiknya di angka 28 itu disuruh jadiin setiap untuk setiap detik. Dan udah pada saat angka 28 itu 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, pas 31 ya. Masih dipikirin ya? Masih. Okay. Saya harus take this off. Apa sih yang pertama itu kita sempat gagal. Jadi yang pertama tuh sempat gagal. Entah mungkin aku nggak fokus juga. Jadi mungkin konsentrasinya kurang tuh sempat gagal. Oke. Okay. Dan untuk Anda di rumah, agar Anda dapat melihat yang lebih jelas, saya minta lampu di sini diredupkan sedikit. Dan Alexa, let's try again. Oke. Okay. Fokus di sini ya. Oke, okay, lihat di sini. Masih ingat kan detiknya? Oke. Okay. Fokus. From the 25. No, that didn't happen. What?